Kecelakaan maut terjadi di Simpang 3 Kretek Wonosobo, Jawa Tengah, Sabtu dini hari. Akibat kecelakaan ini, 6 orang meninggal dunia. Kejadian berawal saat bus rombongan wisata dari Probolinggo, Jawa Timur, hendak ke Dieng. Sampainya di Simpang 3 Kretek dengan kondisi turunan tajam, laju bus tidak terkendali dan menabrak mobil pickup dan minibus dari arah berlawanan. Dari hasil olah TKP sementara, diduga kecelakaan terjadi akibat rem bus pariwisata tidak berfungsi. Sementara itu, 37 orang penumpang bus yang selamat juga telah dimintai keterangan sebagai saksi. Yang pertama jelas kami sudah melakukan olah TKP, mengamankan barang bukti untuk korban kita taruh rumah sakit. Kemudian kita koordinasi juga dengan Polda Jateng untuk melakukan olah TKP lanjutan. Selanjutnya kita juga berkoordinasi dengan Jasara Harja untuk membantu para korban mendapatkan. Total ada 5 kendaraan yang terlibat kecelakaan ini. Sementara 6 orang korban meninggal dunia masih berada di RS PKU Wonosobo, Jawa Tengah.